Tahukah kalian di series Ultraman Dyna? Kazuma Asuka selaku pemeran ayah dari Shin Asuka, dia merupakan ayah sekaligus Ultraman Dyna. Asalnya dia adalah manusia yang berevolusi menjadi Ultraman yang terkena radiasi berkecepatan cahaya. Dulunya dia menguji penemuan terbarunya yang bernama Zero Drive. Saat tes navigasi alat tersebut, ayah Asuka terjebak di dalam dimensi cahaya dan merubah dirinya menjadi raksasa cahaya. Dan dia dinyatakan menghilang. Tapi dia hanya melintas di dimensi cahaya dan tidak menghilang. Setelah beberapa tahun menghilang, dia menyadari bahwa anaknya dalam bahaya. Dan Kazuma Asuka bersatu dengan anaknya yang bernama Shin Asuka untuk menyelamatkan hidupnya. Dan ia menjadi raksasa cahaya yang diberi nama Ultraman Dyna. Singkatnya, Ultraman Dyna adalah ayah Asuka itu sendiri. Dia menjadi raksasa cahaya karena terkena radiasi berkecepatan cahaya. Atau bisa disebut juga manusia yang berevolusi menjadi Ultraman.